السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه من نصره واتبعه وآله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن خاتمة عند الماء ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة. على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita semua bacaan muka surat 460. Al-Quran muka surat 460. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده،
يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء kita kena berhenti ma'a pasal dia tanwin bujungnya jadi mad iwad kena sebut a tu alam tara anna Allah anzala minas samai ma'a فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا
Fatarahu musfarra. Thumma yaj'aluhu hutama. Inna fi dhalika ladhikra li ulil albab. Sadaqallahul azim. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa ad-din wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa lahu ila yawmiddin. Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, kita tengok makna ataupun maksud daripada ayat 11 surah Az-Zumar muka surat 460 tadi. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata kepadanya kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat sebagai panduan Nabi untuk menyampaikannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad, ini antaranya disebutkan qul ya ibadi alladhina amanu ittaqu rabbakum. Wahai orang beriman sekalian, hamba Allah yang beriman, Muhammad kau cakap pada dia orang, wahai hamba Allah yang beriman sekalian, hendaklah kau bertakwa kepada Allah. Tengok, Allah mulakan dengan perintah, peringatan tentang takwa dalam ayat 10 sebelum tu, ayat 1 ayat sebelum tu. Kerana pesan-pesan untuk ketakwaan ni satu benda pesanan yang sangat mulia, walaupun benda tu dah, orang kata apa, dah selalu sangat. Malah kata ulama, kan ada hadis Nabi, idza stansaha ahadukum fansah. Antara tanggungjawab kita sesama saudara Islam, apabila kita diminta untuk bagi nasihat, bagilah nasihat. Allah Rasulullah kata, bagilah nasihat. Bagi nasihat. Jangan kata, "Uy, saya tak boleh bagi nasihat, saya pun tak pandai lagi. Saya bukan ustaz, saya bukan penceramah, bukan mufti nak nasihat orang." Tak. Tak tunggu dia tu alim, tak tunggu dia tu dah jadi soleh baru nak nasihat orang, ataupun jadi alim, guru, ulama, menceramah, tak semestinya. Nasihat ni tanggungjawab semua orang Islam. Kalau kita diminta untuk beri sedikit nasihat, sekurang-kurang nasihatnya ittaqullah. Sekurang-kurang nasihat kita sama-samalah. Contohnya kita nak suruh untuk hendaklah kau bertakwa pada Allah, takut nampak kita hebat sangat pula. Kita kata sama-samalah kita bertakwa pada Allah. Cukup. Taklah nampak kita ni hebat sangat nak suruh dia bertakwa tu. Jadi begitulah ucapan semua para nabi. Daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Nuh dan nabi-nabi selepasnya, semua antara ucapan paling pertama sekali adalah u'budullaha wattaquh. Sembahlah Allah dan bertakwalah pada Allah. Takwa, takutlah pada Allah. Macam mana takut pada Allah? Dengan cara kamu buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu umum. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Buat apa yang syariat Islam suruh, syariat suruh tinggalkan, kita tinggalkan. Itu berarti kita takut pada Allah Ta'ala. Bukan takut tinggal langsung, yang suruh buat pun tak buat. Ha, tak. Lilladheena ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Allah pesan, suruh Nabi cakap, orang yang buat baik di muka dunia ni, dia buat benda baik, dia akan dapat baik juga di akhirat. Wa ardullahi wasi'ah. Maka bumi Allah ni luas sangat, untuk kamu pergilah tengok di mana kebaikan ada. Jadi segala kebaikan, tuan-tuan, benda yang baik walaupun tak ada dalam masyarakat Islam, asal benda baik itu adalah daripada Islam. Sebab semua benda baik berpunca daripada Islam. Cuma orang Islam mengamalkan ataupun tak. Mungkin benda yang baik
yang berfaedah, yang mendatangkan manfaat untuk masyarakat, untuk agama, tapi diamalkan oleh orang bukan Islam. Orang Islam tak ada, tak amalkan. Benda tu asalnya, kata Nabi, asalnya hak Islam punya. Ha, pergi ambil, pergi ambil, bawa amalan dalam Islam. Contohlah, contohlah faktor kebersihan. Mungkin dalam satu masyarakat Islam tak peduli kebersihan, sampah campak mana, seh-seh hingus, ludah-ludah. Tapi di negara bukan Islam, mungkin satu benda yang menjijikkan kalau ludah merata. Buang sampah merata ni benda yang memalukan sangat. Sebenarnya benda tu, budaya yang bukan Islam yang kebersihan tak mau buang sampah merata tu, hak Islam punya. Hak Islam punya. Ha, pergi ambil amalan tu, kamu bawa masuk dalam Islam punya. Sebab tu buat benda baik ni, tuan-tuan, umum. Benda baik ni umum. Kadang-kadang yang tak disebut oleh Islam benda tu baik. Kalau benda tu mendatangkan faedah untuk kebaikan, sejahtera, kesejahteraan kita semua, benda tu Islam dah izinkan, silakan buat. Walaupun tak ada lah ayat Quran sebut, walaupun tak ada lah hadis Nabi suruh, tak ada. Tapi benda tu baik kan? Ada faedah? Ada faedah. Silakan buat. Selagi mana benda yang kita nak buat tu, benda yang ada faedah tu, tak bertembung dengan larangan Allah. Kutlah benda tu nampak baik tapi sampai membuka aurat, nah, tak boleh lah. Kutlah benda tu baik tapi sampai memabukkan, nah, tak boleh lah. Bila ada bercanggah dengan larangan Allah Ta'ala, tu tak baik. Walaupun nampak baik, walaupun nampak baik, tapi tak baik. Contohlah orang kata benda ni berubat, tapi kalau minum, dia sumber arak. Contohnya, contoh kan, ubat ni sumber arak, kau minum sihat. Benda tu tak baik dalam Islam, tak baik. Sebab ada benda haram. Walaupun orang kata ni yang paling baik sekali, biarlah orang kata paling baik, tapi Islam kata tak baik. Sebab ada benda haram. Kalau benda tu, ubat ni bagus, tak ada pun benda haram, silakan makan, boleh. Seperti Nabi sebut, wa in hamma bihasanatin. Kalau orang tu baru ada cita-cita nak buat benda baik, cita-cita baru, cita-cita, cita-cita ni tak buat lagi, baru duduk berangan nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, benda yang baik. Allah datang, Rasulullah datangkan dalam lafaz nakirah. Orang ngaji bahasa Arab boleh nampaklah. Dalam bahasa Arab ni, kata nama ada terbagi pada dua kategori. Satu nakirah, satu ma'rifah. Apa nakirah, apa ma'rifah? Ma'rifah ni selalunya permulaan perkataan tu ada al. Al. Seperti kita baca apa Fatihah? Alhamdu. Alhamdulillah. Al. Contoh masjid, al-masjid. Kalau ada al, bererti ini ataupun itu. Masjid ini, al-masjid, masjid ni. Bukan masjid sana, bukan masjid lain, bukan masjid lain. Ni masjid ni. Ataupun masjid satu-satu, masjid tu je. Kita nak kata masjid tu, ha, tu je lah. Kalau ada al. Tapi kalau tak ada al, masjidin, masjidun, ada tanwin belakangnya. Itu umum, mana-mana masjid. Mungkin sini, mungkin sana, mungkin mana-mana pun. Contoh kita niat i'tikaf dia, tuan-tuan. Tu ada tulis kat biru tu. Nawaitu li'tikafa fi hadzal masjid. Saja aku i'tikaf dalam masjid ini. Dah kita duduk di sini sekarang, i'tikaf dalam masjid ini. Bukan masjid lain-lain-lain. Pi masjid lain pula kan? Sebab ada al-masjid. Masjid ini, 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 ini. Tapi kalau dia tak ada al, berarti umum, mana-mana masjid pun. Nabi sebut, siapa yang cita-cita dengan satu benda yang baik, didatangkan dengan perkataan hasanatin, bukan al-hasanah, bukan satu baik tu, bukan satu baik ni. Tak, mana-mana kebaikan, mana-mana kebaikan. Siapa yang bercita-cita nak buat benda yang baik, 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 walaupun Nabi tak pernah sebut benda baik tu, walaupun Quran tak pernah sebut benda baik tu, selagi tak bercanggah dengan agama kita, tak terlibat dengan perkara haram, silakan. Dan dia berjaya buat, baru cita-cita dan berjaya buat. Berjaya buat. Cita-cita berangan nak sedekah kat masjid. Sampai pintu masjid, teringat, buat sungguh. Tadi ada cita-cita, dan yang kedua ada tindakan kita buat.
Kalau begitulah keadaannya, maka Allah akan bagi pahala pada dia sekurang-kurangnya 10 kali ganda atau 700 kali ganda atau 3 kali atau 2 kali. 110 kali ganda atau 700 atau gandaan-gandaan yang cukup banyak yang tidak ada angka yang boleh hitung. Adhafin kathira. Kebaikan yang macam mana? Umum. Apa je benda yang baik? Apa je benda yang baik? Kalau benda tu tak bercanggah dengan syariat, tak ada larangan dalam Islam, silakan buat. Ha, kan? Silakan buat. Orang kata baca Quran Yasin, contoh malam Jumaat, tak boleh bid'ah. Talqin bid'ah. Benda tu ada tak larangan tak boleh buat? Nabi kata jangan baca Yasin malam Jumaat, jangan baca talqin di kubur, jangan baca tahlil di kubur. Ada larangan tak? Tak ada larangan. Kan? Itu benda tu baik. Ya baik, Yasin Quran. Siapa kata tak baik? Kan? Benda baik-baik semua. Dalam tahlil tu ada doa, ada zikir, ada Quran, ada benda baik. Silakan. Hasanatin. Jadi Allah Ta'ala kata mungkin dapat 10 kali ganda atau 700 tu kebiasaannya. Minimum 10 kali ganda. Sederhana 700. Maksimum tak ada angka yang boleh sebut. Adhafin kathirah. Gandaan-gandaan yang cukup banyak yang tak mampu nak hitung. Sebab tu tak pelik. Satu benda kalau betul-betul ikhlas mungkin memadam segala dosa. Seperti kisah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kisah wanita ada dalam Sahih Muslim, kisah lelaki seorang pelacur yang jahat yang bagi minum pada anjing, selamat dia masuk syurga. Tak pelik. Allah boleh ganda pahalanya berganda-ganda yang tak tahu hitungannya, tak ada angka boleh sebut. Punya banyak. Satu buat benda yang dia buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, menyebabkan dosanya terampun-ampun-ampun habis semua. Boleh jadi, tak mustahil. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, mukhlisan lahuddin. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, siapa yang buat baik di muka dunia ini dengan satu kebaikan, maka Allah akan tingkatkan darjatnya. Wa ardullahi wasi'ah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyasanya Allah akan lengkapkan pahala orang yang sabar, iaitu syurga tanpa hisab. Itulah ayat 10. Ayat 11 Allah suruh tetap pendirian. Inni umitu an a'budallah. Aku disuruh untuk perintah Allah aja. Tak. Sebab apa? Ayat ni sebagai jawapan kepada kaum musyrik, berbagai-bagai dakwa-dakwi mereka ajak Nabi. Wahai Muhammad, mai kita berpakatlah. Tak payah kau nak tuduh agama aku tak betul, jahat. Tuhan kami tak betul. Tak payahlah nak tuduh. Mai kita pakat. Pakat macam mana? Hari ni geng kau semua sembah Tuhan kami. Esok geng kami semua sembah Tuhan kau pula. Gila-gila. Supaya kita tak tuduh-menuduh. Allah suruh, inni umirtu an a'budallah. Aku disuruh untuk perintah Allah aja. Mukhlisan lahuddin. Ikhlas semata-mata kerana agama untuk Allah aja. Tak ada untuk lain. Tak boleh nak sembah benda lain, tak boleh campur agama lain, tak boleh. Engkau nak suka-suka tak suka pun terpulang pada engkau. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku juga diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama berserah diri bulat-bulat pada Allah Taala. Engkau nak suruh aku ikut agama engkau, tak boleh. Aku orang pertama yang Allah suruh hanya jadi orang serah diri pada Allah, bulat-bulat pada agama Allah, taat perintah Allah, tak boleh ikut agama lain. Jadi aku punya pendirian nak ajak orang lain ikut macam aku supaya dia semua orang selamat. Kau nak ikut, sila. Tak nak ikut, terpulang pada hak engkau. Lakum dinukum waliyadin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yawmin azim. Katakanlah Muhammad, semuanya aku ni takut. Aku tak takut kau punya cercaan, aku tak takut kau punya ancaman, kau punya penentangan, peperangan, tak takut. Yang aku takut, in asaitu rabbi adzab yawmin azim. Aku takut azab yang sangat dahsyat kalau aku buat benda maksiat. Maksiat ni apa dia? Derhaka pada Allah. Allah suruh sembah, aku tak nak sembah. Ini aku takut. Kalau Allah suruh sembah, aku tak nak sembah, aku takut Allah kenakan aku azab yang sangat dahsyat. Aku tak mau. Allah suruh sembah, aku sembah. Allah kata jangan, aku jangan. Allah suruh buat, aku buat. Itu pendirian.
pendirian dasar yang tegas supaya tak lagi bercampur-campur dengan agama lain. Kan? Kita jagalah kesucian Islam. Kita jagalah kesucian Islam. Agama orang lain dia pula tanggungjawab. Apa kita nak jaga agama orang lain? Agama Kristian, dia ada paderi-paderi yang nak jaga agama dia. Itu pulang kat dia. Kita jaga agama kita. Buat apa kita nak tanggungjawab nak jaga agama Kristian pula? Kita orang Islam bertanggungjawab pula nak jaga agama orang sembah berhala. Oh, biar kat dia. Dia nak sembah berhala, dia nak sesat ke, dia nak buat bida'ah dalam agama dia, itu pula. Kita jaga agama kita lah. Naikkan agama kita. Martabatkan agama kita. Ni kita pula nak suruh agama kita jangan jangan tinggi-tinggi sangat, jangan hebat-hebat sangat, slow-slow bagi sama taraf dengan agama lain. Ini kita ni nak jaga agama siapa? Kita orang Islam, jaga agama Islam. Allah Taala Rasulullah sebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Sungguhnya agama Islam ni agama yang paling tinggi, tak ada benda lain yang boleh tanding. Buat apa kita nak suruh yang tinggi tu rendahkan, nak bagi sama dengan agama lain? Ini kita nak jaga agama siapa? Tanggungjawab kita jaga agama kita sendiri. Bukanlah bererti kita jaga agama kita nak runtuhkan agama orang lain. Kita jangan runtuhkan agama orang lain. Cuma kita ajak orang agama lain ikut agama kita. Dia nak ikut, tak nak sudah. Bukan kita nak hancurkan, nak halang. Tak? Rasulullah pun tak bagi kita halang amalan agama orang lain. Dia nak beramal cara dia, silakan. Tapi kita jaga kepentingan agama Islam kita. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim. Ni pendirian Nabi. Nabi tak pernah kata, oh Islam janganlah duk kutuk. Jangan kata Tuhan kita satu. Tak boleh lah, pasal nanti terguris hati mereka yang Tuhan banyak. Oh tak, kita kena jelaskan kita punya Tuhan satu. Allah Maha Esa, tak ada dua, tak ada tiga. Kita tak boleh sembah benda-benda yang nampak, sedangkan Allah Tuhan kita yang Maha Ada, Maha Wujud, yang tak boleh kita nampak dan tak sama dengan mana-mana makhluk. Kan? Tuan-tuan. Inni akhaf in asaitu rabbi azab yawmin azim. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah lagi, ulang sekali lagi, Allah suruh tegaskan pendirian tu. Allah sahajalah yang aku sembah. Semata-mata kerana dia. Tak ada kerana lain. Bukan kerana takut orang tu, takut orang ni, bukan kerana terancam, tak. Aku sebab Allah suruh. Allah yang suruh, aku buat. Suruh apa? Suruh sembah dia, aku pun sembah dia. Kerana dia yang suruh. Lahu dini, itulah pendirian agamaku. Dini, itulah agamaku. Fa'budu ma syi'tum min duni. Setelah itu kamu mengetahui pendirianku, kamu dah tahu pendirian aku. Aku takkan campur aduk. Takkan nak rendahkan agamaku sikit pun. Tak, tetap aku tinggikan agamaku. Martabatkan agama sendiri. Fa'budu ma syi'tum min duni. Setelah kamu mengetahui pendirian aku demikian, wahai kaum musyrikin sekalian, dan kamu masih juga berdegil tak mau terima agamaku, maka sembahlah kamu apa yang kamu kehendaki. Terpulang. Fa'budu ma syi'tum. Kamu nak sembah apa, sembahlah. Engkau jagalah agama kau. Aku tak tanggungjawab nak jaga agama kau. Tak ada pun Allah tugaskan mana-mana pemimpin, mana-mana ketua, kau kena jaga agama orang lain sama. Jangan bagi sesat agama orang lain tu, jangan bagi sesat. Oh tak ada. Kita jaga agama kita. Di samping kita tak menekan ataupun tak menghalang pendirian agama orang lain. Dia punya cara sembahan macam tu, biarlah dia. Tapi kita jaga orang kita, jangan pergi sana. Kan? Kalau boleh tarik orang dia ke sini. Nah, itu dia. Jaga kesucian Islam tu sendiri. Fa'budu ma syi'tum. Kalau macam tu, kau nak sembah apa, sembahlah. Kau punya agama. Min duni, selain daripada Allah, terpulang kat kau. Kau nak sembah 360 berhala keliling Kaabah ke, kau nak sembah 500 ke 600 ke, terpulang pada kau. Kau nak tambah ke, nak kurang ke, nak roboh ke, nak patahkan berhala tu, kau punya pasal. Itu agama kau. Kita jaga agama kita. Qul innal ladhina khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah.
Katakanlah lagi semuanya orang-orang yang rugi itu dengan sebenar-benar kerugian adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Ya Allah sifatkan mereka yang tak nak menerima Islam itu adalah orang yang merugikan diri sendiri. Sebab apa Allah sebut merugikan diri sendiri? Merugikan ni maksudnya dia dah ada peluang untuk untung tapi dia tak nak untung. Dia cari jalan yang rugi. Itu merugikan diri sendiri. Jadi seolah dia dah nampak kebenaran Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab and the gang, dia semua kenal Nabi Muhammad. Kenal, tahu mulianya sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tak nak terima kerana keegoan. Ini merugikan diri sendiri. Dia tahu benda ni baik tapi dia tak nak ikut sebab egonya. Dia merugikan diri sendiri. Wa ahlihim, dan ahli keluarga dia juga. Ahli keluarga masuk di sini adalah geng-geng pengikut dia juga. Pada hari kiamat nanti rugi. Dia sedar rugi tu bila? Dia sedar kata dia rugi tu bila? Bukan dunia. Dunia dia rasa dia untung. Sebab tu orang ahli maksiat dia akan dia rasa dengan perbuatan maksiat yang dia buat ni untung besar. Seronok dia. Kan? Gembira dia. Dia boleh buat benda tu. Dia bangga. Waktu dunia dia banggalah, dia tak tahu ruginya. Di akhirat nanti baru dia tahu kerugian dia. Silap, menyesal dan sebagainya. Ala dhalika wal khusran mubin. Tahu tak itu adalah kerugian yang sangat jelas. Sebab dia dah nampak jalan kebenaran tapi tak nak ikut jalan betul, nak pergi jalan lain, nak buat sendiri jalannya, nak ikut jalan yang Allah tak suruh buat, maka akhirnya dia rugi, dia sesat. Na'udzubillah min dhalik. Lahum min fawqihim dhulal, apa yang mereka dapat dengan pendirian maksiat mereka, pendirian jahat mereka sembah berhala. Allah kata lahum min fawqihim dhulal minan nar. Mereka ni, itu orang kafir, Allah sediakan beberapa lapisan-lapisan api neraka. Lapisan-lapisan api neraka. Di atas yang menerkup, tutup di atas mereka. Daripada atas pun dah lapisan api. Di mana digambarkan dalam neraka, wal'iyadzabillah, dahlah mereka ni, dari jauh lagi dah rasa bahang kepanasan. Dah rasa bahang kepanasan. Syurga, 500 tahun sebelum masuk syurga dah terhidu. Perjalanan 500 tahun sebelum masuk syurga tu dah hidu bau wangi. Dah hidu bau wangi syurga. Neraka pun 500 malah lebih pada tu lagi sebelum jalan sampai ke pintu syurga, neraka tu dah rasa bahang panas. Kan? Kita mungkin terbakar, contohnya api besar situ, duduk sini dah rasa bahang, panas tu. Kita kena lari jauh-jauh. Sehingga Nabi Ibrahim AS dibakar oleh Namrud api tu selama 40 hari, 40 malam. Biar kayu tu memang makan sungguh, menyarak sungguh betul api ni. Menyemarak semua api tersebut. Kan? Baru nak campak Ibrahim masuk dalam, Nabi Ibrahim. Tu pun Nabi Ibrahim tak boleh nak tolak pergi depan. Kan? Nak tolak pergi masuk ke api dekat-dekat tak boleh. Pasal bahang panas. Terpaksa kena buat manjanik. Manjanik ni macam lastik orang tu. Dua waktu tu, potong tadi, pum, piu, kan? Dia baring Nabi Ibrahim. Sampai ke Nabi. Nak tunjuknya tak boleh pergi dekat. Punya unggun api yang begitu besar dan kepanasan yang dahsyat. Sehingga terpaksa kena campak daripada jauh. Itu bau api dunia. Bagaimana malaikat Zabaniyah? Malaikat Zabaniyah ni malaikat tugas dia. Dia ni tugas tangkap orang yang ahli neraka, heret, baling masuk neraka. Tugas dia. Lepas tu Allah ugut Abu Jahal. Ketika Abu Jahal nak kacau Nabi Muhammad SAW, seperti diceritakan dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan? Penghujungnya apa tu? Nasiatin kadzibatin khati'ah falyad'una dia sanad'u az-zabaniyah kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Allah kata nanti kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Kalau dia selangkah lagi, ketika tu Nabi sujud. Dan orang geng-geng Abu Jahal duduk dekat tempat geng, tempat dia berlepaklah berkumpul. Dia cabar masing-masing, siapa berani pergi kacau Muhammad. Tu dia tengah semayang. Sekejap dia tunduk sujud ke bawah. Siapa ni pijak kepala dia.
Semua orang berani tak pergi. Engkau lah. Orang tunjuk Abu Jahal. Abu Jahal lah kau pergi. Engkau lah hebat sangat ni. Pergi pijak kepala. Oh dia, oh tak nak, beres. Aku boleh pijak kepala Muhammad tu supaya tak bangun langsung. Dia pun lajulah bergerak ketika Nabi sedang sujud, nak pijak kat tengkuk belakang ni supaya Nabi tak boleh bangun lah. Pergi terus dia break. Fit kan. Macam cheat ni. Break. Tersentak dia break. Menggeletar dia. Gostan. Lari ke belakang. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut. Sanada'u zabaniyah. Kalau dia selangkah lagi, kami panggil malaikat zabaniyah mai. Import malaikat zabaniyah seorang cukup dah. Satu malaikat dia cukup. Tak perlu banyak. Import malaikat zabaniyah, pegang kepala dia, hempap ke lantai. Hancur kepalanya. Dah cukup. Tapi dia, kerana dia lari ke belakang, jadi tak jadilah malaikat zabaniyah tu nak datang. Tak sempat pijak kepala Nabi pun. Kerana bila orang tanya, pasal apa pula engkau ghostan belakang ni? Penakutnya orang. Tak, bukan penakut. Tapi tadi aku nampak lubang api yang begitu besar apinya, semakin kejar aku balik, sebab tu aku ghostan ke belakang. Sebab tu Allah kata, kalau dia selangkah lagi, langkah pergi. Nabi Muhammad sebut, kalau dia selangkah lagi, langkah. Ketika dah nampak api, dia langkah juga. Malaikat zabaniyah akan tangkap dia, humban terus dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Sanada'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allah suruh Muhammad, jangan sekali-kali kau dengar cakap Abu Jahal. Abu Jahal kata, kau jangan masuk Muhammad. Kau jangan masuk masjid. Kau jangan datang dekat. Allah kata, la tuti'hu. Jangan taat dengan cakap dia. Tak payah, dia suruh, dia tak pergi masuk, kau masuk juga. Waqtarib, teruskan dekatkan diri kau dengan Allah Ta'ala. Lahum min fawqihim dhilal. Jadi malaikat zabaniyah yang mampu lintas neraka jahannam. Tak ada malaikat lain. Malaikat yang tugas, bukan tugasnya ahli neraka, nak jaga neraka, dia takkan mampu hampiri neraka. Tak ada malaikat yang mampu hampir pada neraka, kecuali malaikat yang tugas jaga neraka. Ketuanya adalah malaikat Malik. Dan ada petugas-petugas lain, antaranya zabaniyah, dia pegang, boom, baling masuk. Wal'iyadzubillah. Lahum min fawqim dhulal wa min tahtim dhulal. Bawahnya pun, bawah neraka tu pun ada api-api-api yang berlapis-lapis. Api yang dah terbakar ribuan tahun. Api yang terbakar satu ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Duduk dalam masjid, terdengar bunyi dentuman yang kuat. Boom, dentuman yang terlalu kuat. Semua terkejut, dari mana dentuman ni? Bunyi meletup kuat. Maka apa tu, Nabi tanya, kamu tahu tak bunyi dentuman tu dari mana? Tak tahu ya Rasulullah, tak tahu dari mana. Nabi kata, itulah batu yang Allah campak daripada mulut neraka, baru jatuh ke dasar neraka, dah lebih daripada 70 ribu tahun dah. Punya tergolek nak jatuh. Perdebum baru kena sampai bawah. Dengar macam tu. Yang sebutnya bahawa terlalu dalam dan banyak lapisan api di situ. Sehingga kan ada orang yang melambung-lambung kerana bakaran api neraka, wal'iyadzubillah. Terlambung-lambung macam kita bakar kayu kan. Kan ada daun yang purung, kayu-kayu terbang, pum, naik melambung atas. Jatuh pula. Kan, meletup-letup naik atas. Ada orang yang terlambung naik atas. Itu orang yang kena azab, melambung naik atas. Dari jatuh, berbum, tindih kau ni pula, oh, melantum naik atas. Zalika yukawifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah takut-takutkan hambanya dengan azab. Jadi tuan-tuan, para sekalian, dalam menyampaikan pada orang ni, kita kena sampaikan dua. Bashir dan nadir. Bishara dan indar. Beri berita yang baik-baik. Contoh buat ni masuk syurga, syurga nikmat sedap. Kena cerita juga syurga. Neraka pun jangan tak cerita, kena cerita juga. Ada orang dia syok dengar cerita syurga. Neraka apa cerita neraka ni, menakut ni. Cerita mati-mati ni tak mau. Tak, dua-dua kita kena sampaikan. Dan sifat Nabi juga, nama Nabi, Mubashir dan Munzir. Nabi ni memberi berita yang baik dan juga menyampaikan amaran-amaran yang buruk. Jadi begitu juga Allah kadang-kadang cerita nikmat syurga, oh punya sedap kita dengar. Dan ada ketika Nabi cerita pula, Allah Ta'ala cerita pula tentang neraka menakutkan. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu, satu ketika dia balik ke rumah, dia kata, Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah munafik dah. Hanzalah dia munafik dah. Dia cakap kuat-kuat depan rumah dia. Sana bakal lalu,
Wahai Hanzalah, kenapalah kau cakap macam tu? Dia kata, aku hidup depan Nabi. Nabi cerita tentang syurga. Aku rasa macam nikmat syurga tu dekat sangat, macam selangkah nak masuk syurga. Tu ni, iman aku begitu tinggi sampai aku macam boleh bayang syurga yang Nabi cerita. Itu Nabi cerita tentang neraka pula, aku boleh bayang sehingga aku rasa panas neraka. Bahang neraka macam selangkah lagi nak masuk dalam neraka dah. Punya takut menangis. Tapi bila balik rumah, hilanglah tadi, lupa dah, seronok dengan anak bini. Kan? Sayyidina Abu Bakar kata, eh aku pun rasa macam tu juga. Bila balik bercerita pada Nabi, Nabi kata, sa'ah ya Hanzalah, ada ketika iman kita melambung tinggi sehingga kita rasa neraka tu takut sampai menangis. Ada ketika kita iman tinggi sehingga kita rasa syurga tu seronok, macam tak nak buat benda lain lah, nak buat ibadah je. Tapi bila kita ketika lain pula, kadang-kadang kita campur dengan benda silap, benda maksiat dan sebagainya. Jadi macam itulah Nabi kata, ada ketika iman kita tinggi kuat, ada ketika kita lemah, perlu pula semangat, cas balik dengan kawan-kawan yang memberi semangat-semangatnya, kita naik balik semangat. Begitulah keadaannya. Wallah alam, bagi orang pada adhan, insyaAllah. Para hadirin rahimakumullah, semua sini walladzina jatanabu taghut, dan mereka yang meninggalkan, menjauhi taghut. Apa makna taghut? Taghut ni semua benda yang disembah selain pada Allah. Orang yang sembah pokok, pokok itulah taghut. Sembah berhala-berhala itulah taghut, batu-batu lah taghut. Apa je agama yang pelik-pelik, macam-macam sembahan orang ni, ada yang sembah api, api itulah dipanggil taghut. Ada yang sembah apa lagi tuan? Allah. Saya pernah apa ni, dalam kitab yang pernah saya belajar, kitab Al-Milal wa Nihal, berbagai-bagai jenis pahaman-pahaman dan juga bagai-bagai agama-agama yang ada di muka bumi, agama lain daripada Islam. Macam-macam jenis benda yang disembah oleh manusia ni tuan, yang selain daripada ajaran Islam. Yang sembah salibnya apa segalanya lah. Antara yang paling pelik sekali, saya tak ingat lagi sampai hari ni tuan, peliknya. Apa sembah apa? Sembah kemaluan perempuan. Dia anggap itu Tuhan, wah, Tuhan dia. Ha, itu yang pelik. Ada juga orang percaya dan ada orang yang mengamalkan agama tu. Pelik. Al-milal wa nihalam tu. Jadi itu juga, benda-benda macam tu dianggap sebagai taghut. Jadi lain daripada Allah SWT, semua tu taghut. Jadi ayat ni turun tujuannya kepada tiga orang sahabat. Sahabat yang mana mereka sebelum Islam lagi, mereka sering duk ucap la ilaha illallah dah. Dengar orang ucap la ilaha illallah, dia pun ucapan la ilallah, dia pun duk berzikir dah la ilaha illallah ni. Tapi dia belum masuk Islam secara rasmi, asyhadu an la ilaha illallah depan Nabi. Jadi Allah Ta'ala dah puji dah dia orang. Dah puji dia orang ni. Sebab dia tiga orang disebutkan di sini. Zaid bin Amr bin Nufail. Yang pertama. Yang kedua, Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yang ketiganya, Salman Al-Farisi. Mereka ni mencari-cari Islam. Tiga orang ni mencari Islam. Abu Dhar Al-Ghifari, dia dengar tentang Islam. Dia pergi selidik tengok. Muhammad ni buat macam mana? Dia duk tahu dah orang ucap la ilallah. Dia duk biasa dah ucap la ilaha illallah. Sampai jumpa Nabi Muhammad, baru dia terus nyatakan keislaman dia. Salman Al-Farisi pun demikian, dah cari Islam lama dah. Jadi Allah puji mereka, orang yang hindar diri, walaupun dia beragama lain sebelum Islam, tapi mereka tak sembah pun. Tak sembah pun, tak ikut betul-betul pun agama dia. Dia mencari Islam. Walladzina yattakhidhu taghuta an ya'buduha, mereka menyembah, tinggalkan sembahan lain pada Allah Ta'ala. Wa anabu ila Allah, mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Lahumul bushra, mereka ni lah orang yang hebat. Allah beri berita baik pada mereka. Mereka dapat berita baik dunia dan akhirat. Maksudnya Allah redha dengan mereka dunia lagi sampai ke akhirat. Fabashir ibad, berilah berita baik ni, sampaikanlah pada mereka, pada hamba-hamba yang mulia. Walaupun ayat ni tuju, asal maksulnya ayat ni sebab turun kepada tiga orang, tapi bukanlah hanya manfaat ayat ni, faedah ayat ni bukan hanya untuk tiga orang tu saja. Siapa-siapa pun. Ada orang yang dah mengkaji Islam dah lama, tapi dapat Islam, dia akan jadi kekuatan pegangan Islamnya, kuat pegangan Islamnya.
Alladzina yastami'una al-qaul. Siapa dia hamba-hamba yang baik itu? Orang yang mendengar, mudah dengar perkataan. Perkataan ajakkan dakwah. Suruh benda baik dia buat. Suruh tinggal benda tu dia tinggal. Dia senang patuh. Orang macam ni. Fayattabi'una ahsanah, dan mereka mengikuti benda-benda yang baik-baik, itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladhina hadahumullah, mereka itulah orang yang sentiasa dipandu hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang berakal pintar, cerdik. Allah sifatkan. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidu man fin nar. Samakah Allah kata? Apakah engkau nak samakan orang yang bakal kena azab dengan orang yang terselamat daripada azab? Sama tak? Dunia lagi kita nampak kehidupan mereka tak sama. Orang yang bakal kena azab dengan orang yang terselamat daripada azab, ini orang Islam, khususnya sahabat yang disebutkan tadi, dan juga orang yang mengamalkan ajaran Islam, tak sama. Dunia lagi nampak ketidaksamaan mereka. Malah kita tak boleh samakan. Allah sendiri kata jangan samakan. Malah di mana, di Indonesia ke mana, nak keluar kenyataan orang Islam tak boleh kata pada orang bukan Islam kafir. Tak boleh kata pada orang bukan Islam kafir. Tak boleh guna perkataan kafir tu. Oh pula pelik pula kan. Dan kan Quran sendiri sebut qul ya ayyuhal kafirun. Banyak lagi semua. Sebab tak boleh pula. Begitu juga kita ni, kenapa pula nak menyamakan agama Islam kita dengan agama lain? Tak selayaknya. Mana boleh? Islam tetap Islam, tak sama dengan agama lain. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab, dan begitu juga orang Islam yang jahat pun, jahat-jahat dia, tapi bila akidah dia masih sah, masih sahih, tak boleh kita nak sama dia ni lagi teruk pada orang jahat, orang bukan Islam. Memanglah dari sudut perangai akhlak tu nampak teruk mungkin, tapi dari sudut keselamatan akhiratnya tak sama. Walaupun dia jahat, walaupun dia teruk akhlaknya, tapi selagi akidah tu ada, insya-Allah dia akan selamat di akhirat nanti. Walaupun selamat maksud saya mungkinlah azab, tapi akhirnya akan syurga juga. Berbanding orang baik mana pun, selagi dia belum Islam, seperti Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i nama dia. Dia ni orang Kristian, tapi pemurahnya tak pernah ada manusia yang sehebat pemurah dia. Selain daripada Nabi lah, maksud tak boleh banding dengan Nabi. Dari sudut manusia ni tak ada orang yang boleh setanding pemurah macam dia. Punya hebat, baik hatinya. Sampai orang Arab ni kalau nak buat, nak suruh anak dia jadi baik, kamu kena baik macam Hatim At-Ta'i. Bangga Hatim At-Ta'i. Apa yang baiknya? Dia punya hari-hari, setiap hari dia masak, dia sendiri masak makanan daripada bahan mentah dia punya. Kadang-kadang dia sembelih kuda, makan kuda. Kadang-kadang kambing, dia punya kambing, dia punya unta, semua harta dia. Dia buat, dia yang masak jamu orang miskin. Kan? Jamu miskin, tak minta upah apa pun, tak minta bayaran pun, main makan je, main ambil makanan. Punya baik. Malah sampai dia letih dah siang kan, penat masak serve orang apa semua, tidur, letih. Bila letih, malam datang lagi orang ketuk. Lah, tadi saya tak dapat datang, tak dapat ambil makanan lagi, nak minta makanan kok ada saki baki. Dia kata, tak ada dah, habis semua dia bagi kat orang, habis dah. Tapi tak apa, balik, tunggu di rumah, kau rumah kat mana, bagi tahu. Tunggu di rumah, nanti kau akan hantar makanan. Malam, tengah malam, dia pergi turun, dia sembelih kuda dia. Kuda kenderaan dia. Tak mau nak pergi ladang, dia ambil kuda dia, tak apa, dia kata boleh ganti kuda lain. Sembelih kuda dia, buka apa ni, ambil daging tu, masak, pergi hantar rumah orang yang minta tadi. Punya pemurah luar biasa. Tapi bila orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana Hatim At-Ta'i? Dia ni orang yang sangat baik, mulia, baik dengan orang, macam-macam hebat kebaikan dia. Nabi kata dia dalam neraka. Dia tetap dalam neraka. Sebab apa? Akidahnya. Jadi walaupun jahatnya orang Islam, walaupun kadang-kadang kita kata dia ni teruk punya jahat, orang kafir lagi baik pada dia, dari sudut akhlak pandangan kita, tapi penilaian Allah Ta'ala tetap yang Islam ni tetap lebih mulia daripada segala-gala yang lain yang bukan Islam.
Tuan-tuan dan hadirin sekalian, sebab tu Allah Ta'ala kata, engkau boleh samakan tak? Takkanlah engkau boleh banding tak? Sama tak orang yang bakal kena azab, iaitu ahli kafir, dengan orang yang bakal selamat daripada azab, dia orang Islam. Walaupun dia jahat, tapi tak boleh nak samakan di antara dua tu. Tetap kemuliaan pada orang Islam. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tapi orang yang bertakwa, tadi orang Islamnya, ni orang yang bertakwa, tapi sebaliknya orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan mereka, mereka akan mendapat mahligai dalam syurga yang sangat tinggi, mabniyah, yang bangunan yang hebat, tajri min tahtil anhar, mengalir sungai di bawahnya, wa'adallah, ini janji Allah dan Allah tak akan mungkir janji. Kita dah sebut dulu kenapa sering bila sebut syurga je, mesti sebut sungai mengalir, syurga sungai mengalir. Sebab Allah nak umpan. Memang gambaran syurga ni tak ada akal manusia yang mampu gambarkan hebatnya syurga. Tak pernah ada mata yang pernah lihat hebatnya syurga. Tak pernah ada. Tapi Allah umpan sekadar akal kita mampu proses nampak indah. Akal kita nampak indah. Apa dia? Bagi budaya orang Arab, yang cantik itu adalah kebun yang ada sungai mengalir. Oh, ni tanah yang cukup baik, nilainya tinggi, kebun yang paling hebat pasal ada sungai tengah-tengah. Jadi Allah umpan syurga nanti pun ada sungai mengalir. Syurga ada sungai mengalir. Sebab orang Arab nak sangat macam tu, Allah umpan. Tapi syurga yang sebenar, hakikat sebenar, ma la ain ra'at wa la udhunun sami'a wa la khatara 'ala qalbi bashar, yang tak pernah mata lihat, tak pernah dengar telinga, tak pernah terlintas di mana-mana fikiran manusia. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a, tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit lalu dialirkannya menjadi mata air di bumi, kemudian ia menumbuhkan dengan air itu tanam-tanaman yang berbagai jenis warna-warni, kemudian tanam-tanaman itu bergerak segar hingga ke suatu masa yang tertentu sahaja. Selepas itu engkau melihat tanaman akan mati berupa kuning, kemudian ia menjadikannya hancur bersepai. Sesungguhnya maksudnya reput. Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan yang menyedarkan orang-orang yang berakal sempurna. Ini Allah gambarkan tadi pahala akhirat, dapat nikmat syurga mahligai, kekal yang tu. Tapi yang dunia punya tak kekal. Macam mana kau tengok tumbuhan hari ni hijau, cantik je, tapi tak lama, sampai satu masa dia akan mati, dia akan kuning, cantik tadi akan hilang. Begitulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia, kesedapan, kesenangan, nikmatnya buat sementara sahaja. Jadi ini seolah-olah Allah galakkan kita supaya cari kekayaan yang kekal abadi, di samping kita taklah, Islam tak pernahlah larang kita nak bekerja cari kesenangan dunia, tak dilarang. Cuma cari, jaga kepentingan akhirat kita. Mudah-mudahan kita tak tersilap menilai mana yang kekal, mana yang tak kekal. Takut kita pilih bersungguh-sungguh menghabiskan segala tenaga kita, masa kita untuk benda yang tak kekal, iaitu untuk kehidupan dunia, lupa kehidupan akhirat. Jadi Allah nasihatkan kita supaya jangan salah pilih, nanti kita akan rugi dan menyesal. Seperti yang disebut di awal ayat tadi, orang yang menyesal, orang yang salah pilih jalan. Jalan yang untung dia tak ambil, dia pilih jalan rugi, buat penat habis masa dia untuk benda yang akhirnya dia tinggalkan. Benda tu tak boleh mendatangkan keuntungan dia di akhirat pun. Ini menyesalnya mereka. Wallahu alam. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-22 pada masa akan datang. Tuan-tuan para hadirin sekalian, satu benda sebelum kita tamatkan kuliah kita ni. Ni ada sahabat kita, Ustaz Syabuddin daripada Thailand, selatan Thailand. Dia membina Mak Tafiz dan juga dalam proses nak buat masjid dalam tahfiz dia. Nak buat masjid dalam tahfiz dia tu, tengah duk buat pembinaan masjid. Maka dia harap-harap bantuan daripada tuan-tuan untuk melicinkan pembinaan masjidnya. Mudah-mudahan itu jadi harta kekal kita di akhirat nanti. Dengan sedikit sumbangan apa tuan-tuan mampu bagi, tabung yang sediakan di, yang lelaki tu ada kotak tu, dan juga perempuan mungkin ada satu tabung di belakang sana. Sekiranya tuan-tuan ada kelebihan, mampu untuk sumbangkanlah. Dan mudah-mudahan ini menjadi
bekalan kekal kita di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi para hadirin rahimakumullah, dan itu je lah. Kalau dapat bantu apa yang dia hajati, mudah-mudahan Allah juga tunai hajat tuan-tuan semua, insyaAllah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana ima alamtana wa'alina ma yanfa'ana barikana fih. اللهم باركنا في هذا اليوم، باركنا في جمعنا هذا، باركنا في قراءتنا هذه، واجعل حجة لنا لا علينا، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.